Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog Mendadak Jalan. Dan kali ini kita sudah sampai di tanah Pontianak, Kalimantan Barat. Dan langsung kita akan mengulik, mencari informasi tentang pondok pesantren yang sudah ada di depan saya. Pondok pesantren Darun Naim, Kota Pontianak. Yuk kita lihat pondok pesantrennya. Ini Pak, boleh masuk Pak? Oh boleh, tapi Anda ditunggu sama Abu ya. Dan... Oh sudah ditunggu? Ya, sudah ditunggu. Sudah ditunggu sama Abu ya? Oke, di dalam? Ya, di dalam. Jadi, hari ini kita perjalanan keluar Pulau Jawa. Kita morning flag, jadi agak-agak muka bantal. Tapi kita tetap semangat ingin mencari informasi tentang pondok pesantren Darun Naim. Yuk, kita masuk aja. Ya, abis ada acara ini, ada tenda-tendanya. Kayaknya sebentar lagi kita sampai nih di rumah Bib Zaki selaku pengurus dari Ponpes Darun Naim Putra. Assalamualaikum. Assalamualaikum Habib. Kebalam ker. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Ada Akhi Qasim. Wada Sihri Abdullah Sekap. Masya Allah. Sehat. Alhamdulillah. Kapan datang? Tadi dari Jakarta jam 6 pagi, tapi dari kantor jam 3 pagi, sekitar jam 3. Masya Allah. Langsung sampai ke sini. Alhamdulillah. Oke, Abu ya sebenarnya mau ucapkan terima kasih sudah mempersilahkan Nabawi boleh hadir buat keliling Pondok Ponpes Darun Naim Putra. Masya Allah, penghargaan bagi kami. Ya, penghargaan bagi kami. Ucapkan yang sebesar-besarnya atas partisipasinya Nabawi TV. Mudah-mudahan bisa menambahkan semangat kami untuk lebih berdakwah ke depan lagi, insya Allah. Abu ya? Ini ada penasaran, tadi ya. Di depan masuk ada tenda selesai acara apa ini Abah sebenarnya? Oh kemarin acara maulid sama hallnya, hallnya Abah orang tua kami. Jadi kami adakan selalu setiap dua minggu selepas hall solo. Dua minggu setelah hall solo. Jadi dua minggu setelah hall solo pasti kami adakan di sini. Jadi Masya Allah Habaib banyak yang datang. Banyak Habaib dari Jawa, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kiai, serta dari mancanegara. Mereka juga datang, Alhamdulillah ramai sekali. Ya. Awal pendiri Ponpes Darun Naim ya. Orang tua kami ini karena beliau kan juga punya madrasah formal juga baik putra putri Darun Naim maupun formalnya beliau dirikan juga karena beliau juga seorang mursyid thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Jadi alhamdulillah itu makamnya ada di sebelah. Oh, yang sebelah ini apa ya? Itu makamnya itu ada sebelah. Nanti boleh bisa, kesana. Nanti kita bisa tengokkan orang makamnya orang tua kami di situ dan sebagainya. Dan di sini ini kami juga anak-anakan, ini Akhi Nagasin ya. Sebagai Imam Rawati, sebagai pengurus di sini, Akhi Isri Abdullah Segaf, ini beliau sebagai pengelola kurikulum pondok pesantren semuanya apa yang berasal pondok pesantren ini ya. Ini yang lebih penasaran lagi, khususnya juga penonton semua tentang Ponpes Darun Naim. Boleh nggak keliling nggak boleh? Boleh, boleh. Keliling. Boleh, boleh. Kita ajakkan keliling ya. Karena saya dengar tadi saya baru selesai ngasih makan ikan. Oh, masih makan ikan? Ada ikan apa sebenarnya? Ikan arwana. Ikan arwana. Nah, kita bisa lihat dulu sini. Jadi sebelum kita keliling Ponpes, kita keliling ikan dulu. Ini hobi atau gimana, Bu? Hobi, kami kan hobi. Kami hobi ini. Ini super red. Ya, super red semuanya. Super red semuanya. Saya suka ikan di sini karena dikatakan sama ulama-ulama, rumah kalau ada ikan insya Allah jauh daripada sihir. Karena sihir itu bisa masuk apabila makhluk-makhluk Allah itu tidur semuanya. Nah ikan kita nggak tahu tidurnya kapan. Betul, ya. Kemudian itu juga kelihatan di situ tuh. Oh ada lagi ya? Tuh, bisa masuk juga. Ayo sebentar sini. Yuk. Nah ini Alhamdulillah. Ya, kita sambil duduk, sambil di bawah makan, sambil lihat ikan seenak rasanya. Ini seperti ini. Karena ini juga ikan-ikan kebanggaan khas Kalimantan Barat soalnya. Nih. Ikan arwana. Ikan arwana nih. Di sini dibilangnya ikan silo. Ikan silo. Ikan silo. Ya. Subhanallah ada satu danau. Namanya Danau Sentarum. Sentarum. Di Kapuas Hulu itu, ini kembang biaknya ikan itu di situ banyaknya. Ya. Kita hobi. Lihat muter-muter. Ayo silakan muter ya. Oke, muter. Ayo, Beb. Ya, alhamdulillah sampai beliau juga kita taruhkan oh meninggalnya taruh di sinilah. Ini makam abah saya, ya, Abi Muhammad Ridho bin Ahmad bin Yahya ini. Ini makam ibu kandung saya, Daripada Hidayah bin Yahya juga. Nah ini istri saya yang pertama, Al-Haddad Al-Hawi Jakarta. Ini meninggal di sini. Ya. Yang di hall inilah, masih ada tenda-tenda tadi. Ini tenda-tenda sekarang ini inilah. Dia disusun bunga-bunganya. Ini beliau, ya, termasuk paman daripada Habib Lutfi. Bin Yahya Pekalongan. Ya, Pekalongan. Jadi istrinya Habib Lutfi itu binti Hashim. Hashim sama beliau kakak adik.
Ayo kita lakukan itu. Nah ini kita bangun lagi bangunan baru ini, dua rumah guru kita bangun lagi. Guru. Couple yang sudah berkeluarga. Ya mudah-mudahan tahun ini selesai semuanya. Ini kamar mandi anak-anak nih. Ini kamar mandi santri. Kamar mandi santri. Ini kamar mandi santri. Nanti rencananya ini saya bikin dua lantai. Lantai pertama kamar mandi, lantai dua untuk jemuran anduk-anduk mereka dak gitu aja. Tapi berhubungan dengan lapangan futsal. Ini lapangan futsal dikunci, karena apa tidak dikunci? Anak-anak lagi ulangan. Ulangan, insyaAllah ya. Nah, itu dari sana terus kan kelihatan itu. Sampai bulan kepanjang itu nanti. Nanti kalau sudah jadi, ini kita bongkar lagi ulang. Nah, ini anak-anak, aksesnya anak-anak nih. Nah, ini apa ya Bu ini? Ini ruang makan ini. Ini ruang makan. Nah, ini ruang makan santri. Jadi sengaja kita bangun yang bagus, yang bagusan atau orang sih mewah tapi biasa saya kan. Jadi walaupun makannya tempe goreng, Selasa makan ikan bakar di sini. Mungkin sedikit menambahkan, jadi apa yang dirintis oleh Abdul Zaki ini sampai bangun apa namanya dapur sedemikian dan lengkap lagi mewah ya untuk ukuran pondok. Jadi ingin menghapuskan citra image kumuh. Pondok pesantren itu kumuh. Jadi kita ingin memberikan apa namanya pencerahan kepada umat bahwa jangan sekali-kali memandang rendah kepada pondok pesantren yang kita inginkan, dan itu dicanangkan oleh beliau. Jadi, dan itu berhasil. Ya, alhamdulillah. Itu kami coba seperti itu. Ini juga untuk orang tua santri juga yang kepengen tahu makannya kayak apa. Nah, beginilah tempatnya. Nah, jadi di sini seminggu anak santri ketemu ikan, ketemu daging, ketemu telur, ketemu tempe, ya. Ketemu mereka dalam seminggu. Jadi alhamdulillah. Jadi dari orang biasa dilihat dari makannya itu kayak apa, dilihat kayak apa. Nah, kita kejar ini dulu. Alhamdulillah sudah jadi ini nih. Jadi kadang-kadang kita lihat stand kosida ya sambil makan mereka seakan-akan kayak di kafe. Kayak di kafe lah kan. Nah sengaja kami singkat nih Mas Udi, kan tulisannya itu Daim, Daim. Daim itu Darun Naim. Darun Naim. Darun Naim. Nah, kita kembali lagi ya Bu. Boleh. Kita ke kamar aja langsung ya. Kamar santri putra ya Bu ya? Putra, ini kamar santri putra. Nah ini pondok putra. Pondok putra. Nanti kapan-kapan boleh kita bawa ke putri. Oh ada putrinya Bu ya? Ada putrinya. Penasaran ada putrinya. Banget. Putri itu ada yang mengasuhnya ada Abi Ali di situ, kakak di situ. Nah nanti kita lihat. Karena ini kan bangunan masih sementara semuanya kita lagi. Nah itu kita lihat. Lagi. Nah nanti seperti ini, jadinya seperti ini nih. Tipenya seperti ini. Seperti ini, ini ya? Seperti ini. Arsitekturnya ya? Iya. Ini saya sendiri yang ngonsep bro. Oh Masya Allah. Saya sendiri. Ini ada nama ruangannya dari ya. Sahabat. Ini ya, ini nama ruang. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. 30. Nanti kalau sudah jadi, kami pesan seperti pondok di Darul Habib itu. Darul Sukabumi. Jadi pakai jati semuanya. Ya. Jati semuanya, jadi kita ganti semuanya. Seperti bangunan yang baru, semua lantai menggunakan flooring kayu semuanya. Flooring kayu. Modern ya Bu ya? Nah, karena kita bisa mengimbangi lah paling tidak bangunan kiri kanan pondok depan kan sudah bagus-bagus, kita paling tidak jangan kalah. Sekalipun tidak mewah, tapi kita bisa mengimbangi bangunan-bangunan mereka-mereka semuanya tuh. Itu yang kita inginkan supaya anak-anak sudah betah tuh enak belajar. Tapi kalau sudah suasana kurang nyaman ruangannya, mereka nggak akan betah. Jadi ada ranjang dan masing-masing lemari ya Bu. Lemari yang bawah di bawah, yang di atas ini semuanya. Rencananya. Ini kemarin ini ruang tahfidz ya, ruang anak-anak yang terhafalan Quran. Nah nanti ini kita, saya akan belah dua, saya akan bagi dua ruangan ini, akan belah dua, satu mungkin untuk ruang rapat ya, guru-guru, ya, satu lagi nanti untuk tadi saya katakan teaching program dari itu. Nanti paling kalau anu bisa dipakai untuk tamu-tamu dulu untuk acara. Nah ruang media nanti saya bikin di sini. Ini ruang media nanti ini. Ini lab bahasa, ya. Di sininya, ini kita bikin lab komputer. Nah ini sekarang lagi pembikinan mejanya sekarang nih. Nah ini lab komputer. Ini interiornya Bu Interior, ya? Ya. Nah ini ada meja, ini kursi di sini, ini komputer. Saya bikin, berapa Hamzah? 50 ya? 52, nanti ada
pengawasnya dua guru kiri kanan, langsung kasih layar infokus di langsung berhadapan. Nah sebelahnya lewat bahasa, kita naik ke atas. Ini sengaja kita bikin yang darurat semua, ini darurat nih. Nih. Nanti posisinya kita nggak pakai kursi, meja kecil-kecil seperti ini. Jadi kita nggak menghilangkan alat santri. Alat santri. Lesehan di bawah ada mejanya, gurunya juga demikian. Ini contoh kelasnya seperti ini semuanya. Semua kelas nanti ada berapa kelas ya Bu ya? 17. Dan bertahap ya Bu ya? Ada yang selesai, ada yang sudah? Ya, pada selesai pindahkan. Nanti kayak bangunan samping itu, kita juga bikin seperti ini. Jadi sama semuanya. Ini masjidnya Abu ya? Ya, ini masjidnya. Masjid Ponpes Darun Na'im. Dikasih Masjid Darun Na'im. Ya. Karena berdiri muasalnya ini dari masjid ini. Ya. Ini ada ruang ustaz ingin juga di sini, ya. Insyaallah kita ini sebagai apa ya, tempat sentralnya anak-anak. Sentralnya anak-anak. Walaupun di kelas-kelas tapi bagian ada guru yang ngajar di sini. Oh, saya tunjukkan ada ruangan tempat biasa saya punya guest house. Oh, guest house. Guest house. Biasanya buat apa tuh, Bu? Ini namanya tamu-tamu ulama-ulama. Menerima tamu. Ulama di situ saya. Boleh lihat, Bu? Ayo, silakan. Ayo, silakan. Ini kantor agama ya. Ini kantor agama. Ini kemarin UKS sementara. UKS sementara ini, ya. Nah. Ini di sinilah. Ini di sini. Ini tamu-tamu semuanya nih. Masya Allah. Pas ya. Banget ada tamunya nih. Pas. Momennya pas lagi mau acara, jadi tamu-tamu banyak nginep di sini. Kita lihatkan di sini. Jadi menerima tamu juga ada penginapannya juga kan? Ada sekalian. Oh, komplit ada penginap sekalian. Nah ini kita lihat kamar yang besar dulu nih. Di sini banyak ulama-ulama nginep, kiai-kiai, Mbah Maimun pernah di sini, ya. Ustaz Dasar Latif, Ustaz Somad, Kiai Jazuli, Kiai Syukran Makmun, ya. Di sinilah. Beliau ini nginap semuanya. Ya alhamdulillah, karena dulu pesan orang tua, bikinlah ruangan, kamar yang tamu itu enak, enjoy, istirahat seperti di rumah sendiri. Nah, alhamdulillah Bu ya, kita sudah sampai di kamar yang Abu ya tadi ceritakan. Ya. Ini kamar apa Bu ya? Ini kamar, ini cukup bagi kami untuk menjalankan wasiat almarhum orang tua kami yaitu Habib Ridho Pengasuh atau pendiri daripada Darun Na'im ini. Beliau katakan ingin punya tempat yang representatif, yang bagus, yang enak untuk orang-orang atau tamu-tamu ulama-ulama yang menginap di sini. Dulunya kami letakkan di hotel. Ketika taruh di hotel itu kami tidak bisa menyervis tamu-tamu, kesian. Ya, taruh di hotel sementara kami di sini mundar-mandir ke sana. Tapi ketika kami sudah menyediakan tempat seperti ini, subhanallah kami enak melayaninya. Apa yang kurang ketika butuh santri baca kitab juga barokahnya juga alhamdulillah. Nah, alhamdulillah tidak mengucilkan, kami bangunkan ini juga tidak kalah dengan hotel-hotel yang ada di kota Pontianak, setarafnya Hotel Pontianak. Kami ingin mencoba bagaimana tamu itu bisa duduk nyaman, enak tinggal, karena mereka sudah meninggalkan anak, istri, atau pondok-pondok pesantren yang beliau tinggalkan di sini, subhanallah. Dan ketika kumpul di sini, oh subhanallah, mereka merasa senang sekali mereka-mereka, baik tamu dari Nusantara, kiai-kiai, ulama-ulama, dan para habaib, maupun ulama-ulama dari mancanegara. Ya, mereka datang ke sini dengan nikmat sekali. Bahkan kalau dari mancanegara selalu, oh saya mau tinggal di sini, nggak mau di hotel lagi. Sampai seperti itu. Nah, kebutuhan makanan juga mereka juga seperti itu. Mau tamu-tamu yang di mancanegara, kami juga sediakan makanan-makanan khas Timur Tengah. Oh, itu, ya. Jadi mereka tidak merasa kaget, oh nanti saya ketika di Pontianak makannya apa nanti, bisa nanti, oh dari mulai tehnya, saya ngambilkan teh dari sana juga. Dapat kiriman murid-murid kita yang ada di Hadramaut, yang ada di kota Mekah, ya. Mereka subhanallah kaget, loh kok ada barang ini di sini juga, di Pontianak ada barang ini, makanan ini kok ada, dan sebagainya. Jadi mereka subhanallah seakan-akan tidak meninggalkan rumahnya.
Jadi di sini mereka dengan kekeluargaan seperti sudah rumah sendiri semuanya. Full service ya Bu. Nah, itulah alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kamar ini yang paling besar. Di antara kamar ini yang paling besar, semuanya ada kamar Andrea, ada bathtubnya, ada air panas, air dingin, tercukupi wifi di sini juga ada semuanya, kamar semuanya. Tamu luar negeri, ya, karena pondok pesantren Darun Naim ini dulu diletakkan batu pertamanya yang depan itu oleh Habib Umar bin Hafid. Ya, tahun 2000, Habib Umar letakkan 2008 ya, 2008. Nah, kemudian setelah itu ada Habib Zain bin Smith, juga masuk Madinah. Ya, kemudian Habib Abu Bakar masyhur Al-Adni, almarhum. Juga beliau di dua hari bahkan di sini kemudian Habib Ali bin Abdul Ghadir bin Ahmad Segaf Jeddah ya itu datang ke sini ya kalau beliau datang ke sini di kamar inilah beliau nginapnya bersama istrinya kamar itu dipakai semua anak-anaknya ikut semuanya ya 3-4 hari beliau di sini ya, nanti kita bawa kemana beliau juga selain berdakwah kita ajak beliau bertamasya juga melihat keindahan Kota Pontianak walaupun agak jauh di lautnya Singkawang 3 jam dari sini ya intinya kita menyenangkan mereka subhanallah mereka kadang-kadang saya ingin menghilangkan orang tua atau almarhum abah bosan jadikan ruang tamu atau kamar tamu itu seenak mungkin dan lain sebagainya karena kembalikan orang tua kami dulu ketika merilis pondok pesantren itu beliau punya wasiat 3 berani susah payah berani berkorban, berani difitnah. Tiga-tiganya tidak enak semuanya. Tiga-tiganya, saya bilang sama abah saya, kalau satu aja diambil boleh, tidak bisa semuanya. Semuanya, tidak enak semuanya. Bikin pondok tidak ada yang enak. Semua tidak enak semuanya. Abu ya, mengenai muasis atau pendiri dari pondok Darun Naim. Nah ini penasaran ya. Habib Ridho, milih kota Pontianak tuh kayak gimana? Jadi mau datang ke sini itu, Abah pada waktu itu diminta untuk setelah pas Abah itu ngajar di Dammam sama di Ahsa di kota Saudi ada nama Dammam sama Ahsa di sana untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang Indonesia habis kontraknya selama 2 tahun dari Rabithul Alam Islami pada waktu itu ya pulang mampir ke Malaysia. Mampir Malaysia ini tepatnya di Sarawak Kuching, Malaysia sini Sarawak Kuching. Nah, di situ sampai dulu panglima perang kerajaan Malaysia Sarawak itu Dato' Abu Bakar di situ menginginkan supaya abah saya ini diangkat untuk menjadi mufti di Sarawak. Ya. Itu sudah kesan dengan abah harus jadi ke mufti karena kurang mufti. Dalam suatu event di Sarawak disebut ketika abah ingin menyampaikan ceramah di situ ada salah seorang waliullah Pontianak namanya Habib Soleh bin Alwi Al-Haddad. Itu subhanallah. Ya, begitu sudah selesai abah memberikan ceramahnya, katanya ya manggil abah saya, ya Ridho di Pontianak masih butuh ente, masih butuh kan, anak sudah tua katanya, coba ente ke Pontianak ikut sama anak dulu, ya, nah, udah, itu Malaysia dibakukan dulu, ya, berangkat dari Sarawak ke Pontianak, ketika sampai Pontianak dilihatkan ini, wah, kalau untuk ngejar finansial Malaysia lebih oke, ya, mufti itu pada sama dulu. Kata-kata pada zaman saya itu masih ya seperti itulah Ren. Akhirnya izin sama keluarga ini itu udah bismillah. Ya ditinggalkanlah Sarawak tadi itu pilih tinggal di kota di Pontianak. Nah, sempat tinggal di Pontianak tadi atas dorongan atau bisyarahnya mungkin pandangan bagusnya daripada kasyafnya Habib Soleh bin Alwi Al-Haddad tadi ini ya, sampai ya abah milih untuk tinggal di Pontianak. Tinggal di Pontianak terus ya. Pertama pondok pesantren beliau bangun itu ada pondok pesantren Assalam, tidak jauh dari sini ya. Assalam terus nah, beliau menginginkan karena itu Assalam bukan punya beliau sendiri ada berupa yayasan, nah beliau ingin dengan sendirinya ya. Setelah anak pulang, nanti setelah anak pulang Zaki pulang anak dulu sekolah di Mesir juga di Al-Azhar Kairo ya, juga di situ kan dikumpulkan, oh ini anak harus setelah anak pulang nanti Zaki insyaallah akan bantu ya. Alhamdulillah setelah pulang dapat cari tanah ini berkembang lah sampai duduk di pesantren ini semuanya. Di tanah ini ya? Iya, di tempat inilah. Kita cari, menawarkan Habib yang ada tanah ini. Timang, ini. Dapatnya seperti ini. Tahun 2005 itu sudah mulai pendirian. Ya, diresmikan. 2005 itu diresmikan. Alhamdulillah, pertama santrinya adalah 6 orang. 6 orang, subhanallah. Dalam keadaan masih hutan dulu sini. Hutan masih, subhanallah. Orang tahu
Apa yang bikin pesantren di mana? Dulu kan namanya Jalan Ampera. Jalan Ampera. Ampera. Di Ampera, aduh, jin buang anak katanya. Orang pada takut semuanya. Karena takut semuanya ke sini. Subhanallah. Tapi subhanallah, Abah ini almarhum Tasoyen itu dekat dengan gubernur pada zaman dulu. Gubernur sini ya, Kalimantan Barat. Jadi Pak Sujiman itu dekat dengan beliau. Subhanallah. Oh, udah. Abah ada punya tanah, kata Pak Gubernur. Udah, tanahnya sudah ada. Kita mau, oh, udah. Akhirnya dikumpulkan beberapa orang. Dia pancing untuk membuat apa istilahnya di untuk orang bisa ikut berpartisipasi itu lah kan. Alhamdulillah terbangunlah pertama juga masjidnya dulu. Masjid dulu pertama dulu. Maksudnya masjid, kemudian ada kamar santri, rumah saya sama kelas. Itu pertama aja. Itu pertama aja. Tahun 2005. Ya, tahun 2005 itu subhanallah, wah masih hutan ular masih banyak dulu. Lampu jalan masih belum ada, jalan masih kecil jalan depan nih. Ya, tapi saya punya keyakinan insya Allah pasti nggak bakal ada selama di pondok pesantren itu ada, insya Allah perkembangan akan cepat semuanya. Nah, gue dari 6 orang boleh dong sekarang berapa nih santrinya? Ya, santri sekarang ini frekuensi kita karena tempatnya terbatas dan sebagainya. Sekarang ini santri putra kita ini berkisar antara 600-an sekian ya. 600 ya. Terus karena kita juga akan batasi. Kita akan batasi kalau nanti sudah bangun, akhirnya ini lagi membangun nih. Kalau sudah bangunan rapi ini itu semuanya, kami tidak mau berlebih-lebihan, paling tidak kami maksimalkan 500. Supaya mereka enak, kita ngontrolnya juga enak, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah terlalu banyak, pusing kita. Tapi kalau kita lihat juga, ini gambaran banyak dari daerah-daerah ingin masuk, kita nggak punya tempatnya dan sebagainya. Kadang-kadang kami kasihan, kami akan letakkan di mana, sementara mereka niat bagus untuk memondokkan anaknya, kami sangat sudah bagus. Karena di sini, dulu niatnya orang tua ini almarhum Abah di sini punya niat pondok pesantren Darun Naim multi etnis. Multi etnis. Ya. Multi etnis. Itu kelebihan di sini. Karena dulu pernah kecamuk ya, gesekan antara suku ini dengan suku ini ya. Nah, ini Abah menekankan tidak ada siapapun suku apapun boleh masuk di sini ya. Boleh masuk di sini semuanya. Nah, Abu ya, ini kalau kata anak zaman sekarang bukan kaleng-kaleng Abu ya. Iya. Ini gimana cara daftar pondok pesantren Darun Naim Abu ya? Iya. Para pondok-pondok pesantren ini bisa dua tahap, bisa manual, bisa melalui online. Ya, manual mereka bisa datang ke sini, ambil brosur dan sebagainya. Di kantor lembaga depan. Kita ketemu, nah, ya. Itu nanti itu bisa minta, kalau secara manual bisa berhadapan minta brosur dan sebagainya, gambar dan sebagainya. Tapi kalau tidak bisa, bisa lewat online semuanya. Ada kliknya nanti bisa. Di sini ada, bisa lihat. Nah, itu nanti untuk. Nah, itu bisa nampak semuanya, di situ bisa tinggal pencet aja bisa kelihatan semuanya. Oh, ini semuanya. Kami juga ada pengetesan. Kadang-kadang yang daftar sampai 200-300, kota yang kami butuhkan 150. Kasihan kadang-kadang seperti itu. Nah, kami ketat, pengetesannya ketat. Tidak susah kok. Kami sarankan kepada orang tua murid yang mendaftar anaknya, tes kami adalah bahasa apa, membaca Al-Qur'an. Kemudian orang tuanya juga kita tes. Dalam arti bagaimana? Masa nanya sholat, orang tuanya nggak sholat. Kan? Bapak pendekatan bagaimana? Tanya sholat duhur, sholat asar, pernah nggak kira-kira berjamaah sama putranya? Tapi kita seperti itu semuanya. Kalau nggak pernah, oh, berarti oh, ini poin, ini. Kayak kita ajak. Kan? Oh, seperti itu semuanya. Pernah kira-kira pernah pengajian apa yang sering diikuti? Ya ini. Ditanya sama orang tua seperti itu juga semuanya. Jadi anak-anak calon santrinya kita tes, orang itu juga kita tanya. Tanya kayak apa kedalam-dalamnya seperti itu. Karena subhanallah, di pondok ini luar biasa macam-macam. Berkenallah. Tapi ya itu ada kenikmatan tersendiri ya. Subhanallah. Biasanya kalau sudah nakal-nakal sekali di pondok, kita sabar dengan anak pondok ini. Tapi itu ada kegembiraan sekali. Pernah saya ceritakan sedikit sama Mas ya. Subhanallah. Saya lagi mengimami sholat subuh. Itu saya lihat cecek itu warna-warni, merah, kuning, hijau. Begitu selesai, saya tanya, ini kerjaan siapa nih cecek ini? Akhirnya ngaku di saat ini. Nah, anak bu ya, kenapa kamu cek? Soalnya kalau nggak dicek, kesian cecek nggak ada yang lihat. kalau dicek gini, subhanallah, bisa dilihat. Masya Allah. Dipilok cecek itu. Dipilok, merah, kuning, hijau. Subhanallah. Tapi subhanallah dengan seperti itu ya. Kita dengan Allah kita kasih masukan mereka ini itu semuanya. Nah, saya katakan keindahan itu tidak harus dipoles. Keindahan itu dalam hati. Cecak warnanya sama aja tapi kamu bisa menikmati kok. Kalau sudah cacat gini sudah
Paling nggak ada batasannya semuanya. Ada batasannya semuanya. Nah, jadi itu ada kenikmatan tersendiri lah dengan mereka dengan anak santri semuanya. Nah terus perkembangan lanjut-lanjut dan sebagainya, nah, timbul apa keinginan, ayo ini putri jangan sampai dianukan juga, kami ingin juga kata apa, jangan sampai ini banyak orang nanyakan putri-putri, nah dibangunlah ya putri ini, putra ini tahun 2005 diresmikan, putri nggak usah 2008 atau 2010 gituan ya, itu dimulai ya bah mulai kencur-kencurkan, alhamdulillah terrealisasikan putri sampai sekarang ini ya, bisa diterima semuanya masyarakat ini semuanya ini itu dan sebagainya, sehingga dalam kesempatan yang sama ya, antara putra-putri ini disinkronkan dalam melaksanakan aktivitasnya. Memang dari sini saya yang sebagai sepenuhnya sebagai penanggung jawab di putra, nah abah saya menunjuk kakak saya. Nah, nanti kapan-kapan bisa kita temukan nanti insya Allah. Boleh ke Pondok Putri? Boleh, nanti kita mau saya ke sana, kita arahkan, bisa ketemu, nanti kita gunakan dengan Habib Ali di sana, khusus putrinya di sana. Ya, insya Allah. Alhamdulillah di hari ini juga kita berkesempatan untuk berkunjung dan melihat-lihat Pondok Pesantren Darun Naim Putri. Kemarin kan kita udah lihat kondisi dan situasi dari Pondok Pesantren Darun Naim Putra di Pontianak. Tapi kita udah janjian nih sebelumnya. Kita telepon dulu aja kali ya. Ya Habib, boleh langsung masuk? Oke siap. Yuk, kita langsung masuk aja. Udah ditungguin. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah nih, Ana juga berkesempatan udah sampai di Pondok Pesantren Darun Naim Putri. Boleh keliling Habib? Boleh. Ayo. Okay. Fadal. Masyaallah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan ya. Insyaallah. Ini jarak dari Pondok Putra berapa jauhnya, Habib? Sekitar 2,5 kiloan lah, kurang 2,5 lebih. 2,5 kilo. Lebih. Oke. Okay. Kurang lebih seperti itu. Cukup dekat tadi ya, tadi Ana lihat dari dekat banget, dekat. Ini sebagian nih. Ini masuk langsung ketemu apa nih Habib? Ini aula atau gedung serbaguna. Oh, langsung serbaguna. Iya, kita bilang gedung serbaguna. Dan ini apa namanya satpamnya kita sini security, sini kantor untuk koperasi, itu depot air untuk anak-anak minum langsung kita alurkan ke sana. Oh, ada depot airnya? Pakai botol langsung, tinggal ngambil pakai botol, kita si depot air. Kemudian ini kita buat baru, akan diresmikan nanti ini, Dapimat ini buat, itu kantor lembaga. Terlembaga. Oke. Okay. Nah, insyaallah. Insyaallah ini ada fasilitas market juga ya. Ada juga marketnya, alhamdulillah. Boleh? Boleh. Lanjut, iya. Ini asrama. Oh, ini asrama. Ya, ini adalah asrama Pondok Darun Naim Putrinya. Ini ada pengamanan ganda di sini. Pengamanan ganda. Jadi ini pintu enggak bisa masuk orang-orang ya. Jadi tamu habis ini aja. Di sini okay. Aja lah. Jadi memang karena ini khusus putri aja. Putri. Ya, jadi, putri. Jadi kita enggak gitu. Tutup. Koperasi anak-anak. Nanti pun koperasi akan kita pindahkan ke depan sekali nanti seperti itu. Jadi semua kamar semua ya? Kamar ini semua. Jadi kamar, atas bawah kamar. Ada 16 kamar ini. 16 kamar? 16. Bawah 8, atas 8. Satu kamar dihuni berapa? Satu kamar 24.
Oh, 24 santri. Ya, karena tempat tidurnya tingkat. Nah, ini total santrinya berapa, Bib? Total santri sekitar 500-an lah. Oh, 500. Iya. Nah. Berarti dari Pondok Pesantren Putri ini, bagian depan kamar, tempat belajarnya di mana, Bib? Di belakang. Di sana? Ya, boleh ke sana juga? Boleh, kita ke sana. Kita ke sana, kita lihat. Nih, depot air sini anak-anak tinggal ngambil pakai apa botol nanti. Ya, langsung minum situ. Jadi depot air, langsung melihat keran-keran untuk minum. Tadi yang dari sana disuling semuanya, jadi kan sini tinggal mereka ngambil botol masing-masing. Pakai gelas, apa gratis ya, Bib? Gratis. Memang pondok ngelolahnya seperti itu. Insya Allah fasilitasnya. Amin. Malum kondisi air di Kalimantan nggak seperti di Jawa. Iya, kita agak berat kok air nih. Ya. Tapi Alhamdulillah bisa tersuling ini semuanya, Alhamdulillah. Iya. Nih, baru akan mau tenan mungkin dari tertapak ini mungkin stand. Rencana selesai di tahun kapan? Tahun lah paling enggak nih. Nah, jadi itu. Nah, kita sebentar lagi masuk ke ruang fasilitas belajar ya. Iya, fasilitas belajar. Fasilitas belajar. Tiga lantai, dua lantai? Ini tiga lantai. Oh, tiga lantai. Yang lantai bawah itu nanti untuk kegiatan anak-anak tuh, ada lab apa tuh. Nah, di bawah. Ini DAPI TV DAPI kita TV. Punya. Oh ya. Jadi kalau Darun Naim Putri disingkatnya DAPI. DAPI ya, Darun Naim Putri kita pakai. Kalau DAPI. Putra Daim. Nah, Darun Naim. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi juga program-program pondok ya. Juga bisa langsung dilihat. Biasa ya, kalau masyarakat. Hari bulan puasa itu ada kultum selama 30 hari itu. Dari jadi sebelum maghrib tuh 7 menit itu anak-anak biasa ngisi, ngisi itu untuk ngisi tutum. Nggak hanya belajar formal, cuma belajar modern juga. Ya, diberikan ya, gitu. Ya. Insyaallah. Apalagi waktu kemarin waktu COVID itu, banyak belajarnya kita online. Keren, betul, kan, okay. Baik putra putri mereka online. Online semua ya. Putri. Ya. Jadi kalau mau subscribe DAPI TV. Silakan. Boleh nanti kalian lihat program-programnya ada semua di masa itu. Ya, mari kita lihat kamar sekarang. Kamar anak santri nih. Bismillah. Kita masuk aja. Jadi kegiatan santri kalau di kamar tuh apa aja? Biasa mereka diskusi. Kalau mau tidur itu biasanya ada ketua kamarnya. Ketua kamar itu akan memberikan masukan-masukan, memberikan nasihat-nasihat, memberikan akhlak-akhlak yang baik kepada anak-anak yang di bawahnya itu. Karena ada ketua kamarnya yang biasa anak kelas atas. Biasa yang ini kan anak kelas bawahnya seperti itu. Jadi mereka akan bimbing adik-adik seperti itu. Kemudian bisa juga di sini untuk ngaji. Mau 3-4 orang yang ngajinya belum betul, ketua kamarnya itu biasanya mengajarkan ngaji juga seperti itu. Dan setiap ranjang ada namanya. Ada namanya. Ini bisa tukar-tukar tempat. Iya, ini kamarnya anak-anak memang dibuat seperti itu. Jadi enggak bisa mau enak-enak sendiri. Dan anak santri lain enggak bisa masuk ke kamar, masing-masing kamar. Oh. Yang kamarnya A ya kamar A, enggak boleh masuk kamar B. Kalau akan masuk kamar B, mereka harus salam dulu dan di depan pintu enggak boleh langsung masuk. Oke. Okay. Jadi kalau ada barang hilang atau apa, jadi yang tanggung jawab tua kamar situ. Tua kamar. Ya. Okay. Jadi kalau orang lain masuk, orang lain itu boleh dituduh untuk kamu yang ambil duit atau yang ambil apa seperti itu. Karena tidak pernah ada orang masuk, kalau orang masuk kok jadi hilang, gitu kan? Jadi mereka takut, mereka seperti menjaga semua masing-masing seperti itu. Habib, ini diperbolehkan Habib bawa boneka? Boleh dengan anak. Ya tidurnya nyaman lebih enak dari anak santri malah perempuan kan? Iya, perempuan kalau laki-laki mereka tidak mungkin kan? Nah, perempuan ya udahlah, bawa tidak apa-apa. Pak mereka seperti itu untuk kawan tidur kan supaya betah. Masya Allah di pondok nih. Nah Habib, ini kalau dilihat-lihat ada aksesoris yang beda Habib ya. Ada isi kamarnya. Ada jadwal-jadwal piket mungkin Habib. Ya, jadwal piket kemudian apa? Kemudian ada kata-kata moto seperti itu juga dikasihnya di apa? Di kamar-kamar. Kalau apa dipercantik itu kaca itu pasti ada harus di mana-mana ada kaca tuh kaca di mana-mana ada terus gambar-gambar supaya lebih kamar tuh lebih menarik lebih indah lebih perempuan kan perempuan kan suka seperti itu juga lebih yang indah-indah gimana caranya saya serahkan pada ketua kamar dia seperti itu harus diatur yang bagus.
sebetulnya enak, karena anak dinikmati itu sebenarnya nikmat pondok ini. Ini kalau di kota butuh healing, ini langsung healing keluar kamar. Iya, ini di tingkat tiga ini kita. Tingkat tiga. Itu juga yang ada hijau sana, itu kubah hijau apa, hijau itu juga pondok sana tuh, pondok tahfidz sana tuh. Ini hijau-hijau memanjakan mata. Nah, enak jadinya kan. Enak kalau di kota, kota-kota itu udah enggak ada lagi ya seperti ini kan. Gitu. Harus ke dalam-dalam gitu seperti itu kan. Mari. Ayo Bendas. Ya, assalamualaikum. Ini lab kita nih. Lab komputer. Lab biasanya komputer. Aktivitas apa di sini, Bu? Pembelajaran TIK, biasa pelajaran TIK tuh. Kemudian apa? Ya untuk menambah anak-anak untuk wawasan keluar juga seperti itu, harus apa, harus kita ngikuti apa perkembangan. Nah, jadi yang pondok jangan taunya cuma kitab kata gitu kan, tapi kita juga punya perkembangan seperti itu anak-anak nih. Berarti kalau ujian-ujian formal berbasis komputer nih kayak di zaman langsung sekarang kita bisa pakai, di sini ya langsung kita pakai. Ada 40 komputer nih, jadi untuk 40 anak ini gurunya biasa ngajar sini. Gurunya kita ngambil juga dari apa, dari Untan juga itu dari untuk mengajar TIK anak-anak itu. Pastinya full AC ya, Habib ya? Full, alhamdulillah. Full AC, alhamdulillah. Apalagi Pontianak, Ustaz. Kalau nggak ada AC, waduh. Panas. Ini lagi musim dingin, musim hujan ya. Lagi agak enakan ini. Biasanya, Allah, karena garis khatulistiwa ini, luar biasa Pontianak ini. Supaya apa, kita juga mempunyai sarana-prasarana yang baik pondok ini seperti itu. Karena juga termasuk minat anak masuk ke sini juga ramai jadinya seperti itu kalau kita punya media-media lengkap seperti ini kan. Oke. Selain laboratorium komputer ada lab apa lagi? Ada lab lab bahasa, lab bahasa. Bahasa. Kita boleh lihat sana. Oke, mari. Kita ke sana. Ya. Jadi lab bahasa ada di Sebelah lab di sebelah komputer. Ya, sebelah komputer. Kita lihat dah. Berarti ini lab ini sekoridor Habib ya. Ya. Silakan. Mari. Ya, mari. Ya, ayo. Assalamualaikum. Ini lab bahasa kita nih seperti ini. Lab bahasa. Juga kita apa? Kita kasih AC juga lab sini seperti ini. Full lengkap ya, beda ada headset, ada keyboard. Ya, lengkap untuk proses pembelajaran. Pembelajaran. Ini diajarkan untuk bahasa Inggris, Terus bahasa Arab, percakapan itu diajarkan langsung menggunakan komputer. Jadi yang guru-guru yang bercimpung di bidang bahasa Inggris dan bahasa Arab langsung ke lab deh. Di guru-guru yang ngajar kita siapkan juga apa namanya proyektor apa ini untuk apa untuk ngajar biasanya lihat di YouTube biasanya ada percakapan itu mungkin kita ambil nanti baru kita jelaskan lagi seperti itu. Kalau perempuan ini lebih kita utamakan seharusnya ya supaya dia tidak keluar ke sana kemari. Kalau putra masih bisa izin sama orang tua, kalau putri agak berat jadi makanya harus lebih dampaknya semuanya harus di penuhi fasilitasnya. Jadi gak perlu khawatir ya, Bu. Iya. Buat daftar di Pondok Prasarana Darun Nayu Putri. Putri. Sama. Jadi habis sarapan langsung masuk ke kelas habis. Masuk kelas. Mereka dah siap semua. Masuk anak tuh jam 7. Jam apa? Jam 7:30 mereka masuk kelas. Kelasnya nih. Oke, habis setelah sarapan, belajar di kelas, langsung istirahat kali. Istirahat. Nah. Sekarang kita lihat kelasnya, Bib. Iya. Ini kelas anak-anak kelas ini. Di tembok-tembok juga di ini ya, Bib ya. Ada peraturan, ada peraturan struktur peraturan. Kelas. Iya. Ada peta. Iya, insyaallah nih. Jadi guru-guru yang aktif yang begini nih. Kalau kurang aktif, ya nggak ada tempel-tempelan. Kalau aktif, bunyinya tempel seperti ini kan aktif mereka tuh. Oke, ini tugas kelompok ya, Bu ya? Tugas kelompok biasanya gitu. Yang bagus, yang sesuai itu tempel-tempel sama gurunya seperti itu. Oh, ini panjang sekali ya, Bu panjang, ya? Dari depan. Ya, kereta api habis dari depan. Putri kayak kereta api. Nah, ini di ujung sekali ada pendopo. Pendopo atau gazebo biasanya. Gazebo. Dan untuk anak-anak, untuk apa? Untuk anak-anak. Refreshing. Bercanda, ngobrol. Biasa kita ada pentas seni. Pentas seni. Anak-anak pentas seni, habis kita senam hari Minggu tuh. Senam, terus pentas seni anak-anak yang mampu membaca syair, mau lari, apa anak-anak seperti itu. Di atas anak deh. Seperti itu. Dilihat sama anak-anak sendiri supaya apa? Supaya mereka punya kreativitas. Nanti kalau pas ada lomba,
kita ikutkan dia keluar lomba. Ini dari ujung pendopo sampai depan berapa luasnya, Bu? Panjangnya sih 387. Tapi ini tanah ini ngecil sampai ke belakang. Iya, mengerucut. Mengerucut. Di depan sana itu 30, sampai ke belakang tinggal 10,5. Ya, ini buat informasi dulu buat yang nonton, ini syuting karena santri putri ada kegiatan di aula depan. Iya, ada kegiatan tuh. Jadi kita bisa keliling-keliling aman. Tapi kalau di hari-hari biasa enggak bisa. Enggak bisa, ya, betul. Nah, terakhir Abu ya. Ya. Ini kalau mau daftar di pondok ini gimana caranya? Kita ada buka link khusus untuk pendaftaran itu. Nanti kita buka di programnya itu ada saya juga tahu apa namanya, kita akan kasih di sini ya link-nya, ada di sini. Terus nih ada situ nanti itu buka kita aja udah langsung lengkap. Tapi kita simpel aja kok syaratnya untuk mendaftar, jadi tidak mempersulit apa untuk wali-wali calon santri, calon santri yang akan mendaftar di pondok putri ini. Mereka tes online pun kita kasih. Bisa tes online. Soalnya mereka yang dari kemarin dari Jawa tuh juga ada tes online sama kita. Karena bapaknya tugas di Pontianak, kemudian anaknya masih sana menyelesaikan sekolah. Habis itu dia ikut tes online ya, bisa kita kasih tes online. Kalau kuota gimana? Kuotanya kita tergantung tempat tidur. Okay. Kalau tempat tidurnya cukupnya memangnya 200, kita 200 saja, nggak berani lebih dari itu. Jadi langsung pantau aja di sosial media. Sosial media. Dapi TV. Okay. Masya Allah. Boleh ke depan ya? Boleh, ya. Nah, selesai sudah vlog kita di Kalimantan Barat, di Kota Pontianak, tepatnya di Pondok Pesantren Darun Naim, pimpinan Habib Zaki bin Yahya. Nah, kita kemana lagi ya? Kota mana lagi atau ke pondok mana lagi? Jangan lupa kalian sudah follow dan subscribe Nabawi TV. Jadi, tidak tertinggal untuk vlog-vlog berikutnya. Jadi, sampai ketemu di episode berikutnya yang saya juga belum tahu di kota mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.